Mondelegi Crispy. Bukan, Mondele itu bukan Delva, bukan Mas Gilga juga. Mondele itu beda orang. Mondele itu satu-satunya cowok yang menerima aku abadanya. Karena enggak menuntutku harus cantik, enggak menuntutku harus sempurna. Ternyata Ayang Mondele itu bukan Mas Delva, bukan juga Mas Gilga. Lalu siapa ya guys? Hai guys, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan. Belakangan ini Akak Happy sering banget ya guys di atas panggung nyebut-nyebut Ayang Mondele. Nah, banyak yang penasaran kan Ayang Mondele siapa? Ada yang menebak Ayang Mondele itu adalah Mas Delva. Tapi kata Kak Happy, kata Aka, ya katanya bukan. Iya, bukan. Iya. Iyain aja ya, guys. Bukan Mas Delva. Mondele itu bukan Delva, bukan Mas Gilga juga. Mondele itu beda orang. Mondele itu ya ayangnya aku. Aku padahal aku udah go public loh, tapi kalian tuh kayak enggak menghargai ngono loh, Cah. Iya sih. Terus karepmu piye? Tolong ya. Enggak usah kalian goda-goda Mondele, karena Mondele udah milik aku. Mondele itu satu-satunya cowok yang menerima aku apa adanya. Karena enggak menuntutku harus cantik, enggak menuntutku harus sempurna. Kok bahas Mondele terus? Ya iya, Mondele kan ayangnya aku yang baru, aku lagi PDKT, tapi aku berharap jadi pacarnya Ayang Mondele. IP, Ayang Happy. Lah, anjir ya. Ya, aku lagi ngerti. Amon, Ayang Mondele. Lah dari daripada papi, mapi, mama happy. Oh. Terus Pak Padle, Papa Mondele. Alhamdulillah. Ini langsung rasanya yang ku Mondele. Engko keselak aku wis aku ki mesane yang ku Mondele iki wis. Ayang happy. Apa Bunpi Bunda happy piye rumah samu? Aku urung duwe panggilan khusus lah mbek Ayang Mondele. Mbek Happy sama Mondele aja ya. Aku go public ambek Mondele. First time aku go public ning jangkrik. Kemarin kan di Kalimantan masih aku spill layang Mondele, kan belum sampai keluar layar gitu loh maksudnya. Terus lah terima ono lah cah, ora usah. Sing